Halo, selamat datang di Dapur Yuli. Kalau kemarin saya sudah berbagi dengan teman-teman bagaimana membuat roti sosis, kali ini saya mau berbagi bagaimana cara membuat roti smoked beef yang enak banget. Anak-anak suka, sekeluarga suka semua. Yuk langsung kita baking. Halo, selamat datang di Dapur Yuli. Apa kabarnya kalian hari ini? Nah, hari ini saya mau bikin cemilan buat anak-anak. Nah, apa cemilan hari ini yang saya bikin? Kemarin saya sempat bikin roti sosis dengan sistem tangsong ya, atau metode tangsong yang bikin rotinya itu empuk banget. Nah, kali ini saya akan bikin roti smoked beef ya. Nah, untuk dia punya adonan roti, saya pilih adonan roti seperti biasa aja bikinnya ya. Kalau kalian mau bikin model kayak tangsong yang roti sosis kemarin, boleh banget ya. Kalian eksperimen sendiri, coba-coba sendiri bisa menghasilkan roti yang enak juga dan empuk buat keluarga. Nah, kali ini saya membuat roti smoked beef-nya nanti itu dengan adonan roti biasa, hanya saja kali ini tepungnya saya pakai tepung cakra oriental dari Bogasari ya. Nah, apa aja bahan-bahan yang saya gunakan untuk membuat roti smoked beef ini, yuk langsung kita ke bahan-bahannya ya. Nah, seperti biasa saya langsung ke mixer saya. Di sini ada 375 gram tepung protein tinggi Bogasari roti oriental. Di sini ada 375 gram. Lalu ada 2 sendok makan gula pasir. Saya mau rasa rotinya itu gurih, jadi nggak perlu gula yang banyak ya, hanya sedikit aja. Lalu di sini ada 2 sendok teh yeast atau vermipan atau ragi instan. Kalian boleh pakai merek apa aja. Saya pakai 160 sampai 170 ml air ya. Kalian boleh ganti dengan susu, tapi karena kali ini saya mau bikinnya nggak pakai susu, pakai air aja. Itu boleh juga ya, terserah kalian ya. Nah, ini saya pakai air aja, sekitar 160 sampai 170 ml ya. Lalu saya butuh 1 butir telur. Dan di sini saya juga butuh sekitar 55 gram mentega ditambah dengan 1/2 sendok teh garam ya. 55 gram mentega atau margarin ditambah 1/2 sendok teh garam ya. Gampang kan? Nah, caranya juga gampang banget. Tinggal kita mengaduk bahan yang kering aja dulu seperti ini. Nah, untuk bahan taburan dan olesan atau topping dari smoked beefnya, tentu saja kita perlu siapin smoked beef ya seperti ini. Lalu kalau kalian nggak punya smoked beef, kalian mau pakai ham juga boleh ya. Nah, atau kalian nggak punya juga mau pakai sosis, oke, nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi nanti saya akan kasih lihat teman-teman bagaimana cara melipat rotinya kalau kita pakai smoked beef ya, supaya rasanya lebih enak. Pas digigit itu selalu berasa ada smoked beefnya. Oke, nah di sini bahan keringnya udah saya aduk jadi satu. Tadi saya masukkan telur, sekarang telurnya 1 butir aja. Nah, 1 butir telur kita kocok lagi. Nah, kita matikan dulu. Jangan lupa kasih penutupnya, takut muncrat ya. Nah, ini kita nyalakan lagi. Posisinya di 1 aja. Sambil kita masukkan airnya ya. Saya akan masukkan dulu sekitar 160 ya. Kita lihat sudah cukup belum konsistensi airnya ya. Kalau belum maka ditambah lagi ya. Nah, kita kocok sampai dia menjadi adonan seperti ini ya. Dia udah menyatu kayak gini. Nah ya, ini berarti saatnya kita kasih menteganya. Tapi kalau kalian mau kocok lebih lama lagi supaya dia lebih halus juga boleh ya. Nah, ini saya masukkan mentega. Sesudah saya masukkan mentega seperti ini ya, saya udah masukin mentega tadi, kita kocok lagi sampai dia benar-benar kalis ya. Nah, kita kocok dengan kecepatan yang paling cepat 3 ya, sampai dia kalis ya dan menerawang itu ya.
elastis banget. Nih, kalau dilihat tuh kalau elastis gini. Nih, dia udah ngerawang banget ya, udah window pane tuh. Udah window pane banget tuh, lihat tuh. Nah, berarti ini udah selesai. Saya akan pindahkan ke meja kerja saya. Lalu saya akan biarkan dulu selama lebih kurang sekitar 1,5 jam ya di sini untuk taruh adonannya. Nah, ini saya bentuk bulat ya. Karena dia udah elastis banget, kita cuma butuh bentukin bulat-bulat kayak gini. Nah. Oke. Nah, setelah kita bentuk bulat gini, saya akan biarkan di dalam oven ini dan ditutup dengan serbet ya. Nah, itu dibiarin 1,5 jam sampai dia ngembang kedua kalinya gedenya ya. Lalu baru kita akan bagi-bagi menjadi roti ya. Oke. Nah, ini saya tutup dengan serbet. Saya akan taruh di dalam oven dalam kondisi mati sampai dia ngembang kedua kali ya. Nah, ini sudah 1 jam. Kita akan lihat. Wow, udah mekar banget. Berarti ini adonannya itu cakep banget, jadi banget. Kita akan kempeskan adonan ini, keluarkan udara yang ada di dalamnya. Lalu saya akan timbang dan saya akan bagi-bagi menjadi adonan roti ya. Nanti akan saya timbang dulu. Jadi kita akan bikin lebih kurang 50 gram setiap rotinya ya. Oke. Nah, ini saya siapin timbangan. Ini saya kempeskan dulu. Cakep banget. Nah, saya kempeskan dulu. Saya akan taruh di sini juga. Saya taruh lagi di meja. Nah, saya akan bagi menjadi 12 piece ya. 12 piece itu jadi satu piece-nya itu sekitar 55 gram ya. Nah, seperti ini saya akan bagi jadi 55 gram. Kita akan bagi-bagi dulu semuanya seperti ini. Nah, setelah kita bagi-bagi, kita akan biarkan dulu sekitar 10 menit baru kita isi dengan sosis dan smoked beef ya. Oke. Nah, ini jangan lupa ditutup dulu. Kita tunggu 10 menit. Nah, ini udah 10 menit saya akan buat ya. Saya udah sediakan ini ada smoked beef, ada sosis juga. Tadi anak saya masih mau sosis lagi, ya udah saya bikinin lagi ini smoked beef-nya. Saya akan kasih tahu teman-teman cara bikin lipat roti smoked beef ya. Nah, jadi kayak gini. Kita kira-kira smoked beef-nya kan bulat ya, kayak gini ya. Nah, bulat gini ya. Nah, kita akan giling adonan rotinya segede smoked beef ini ya. Smoked beefnya di sini kayak gini. Nah, ini udah pas ya. Nah, ini kita gulung ya. Nah, kita gulung. Nah, seperti ini kita gulung. Kita jepit bagian pertemuan ini. Nah, ujungnya juga dijepit ya. Nah, ini dijepit. Lalu yang kedua, pertemuan ini kita jadikan satu gini ya, kayak gini. Nah, nah, jadi dia akan jadi bulat gini. Jangan terlalu tipis juga ya, terus agak tebal adonannya supaya nggak pecah. Ini kayak gini. Jadi dia jadinya agak-agak bulat gitu ya. Nah, setelah ini kita potong nih bagian atasnya gini. Kita pakai pisau, kita potong. Tapi jangan sampai putus ya. Lalu kita mekarin kayak gini. Nah, seperti ini. Nah, habis dipotong, dimekarin kayak gini. Nah, kayak gini bentuknya ya. Lalu kita akan masukin ke dalam wajan. Nah, seperti ini. Kita ulangi lagi. Kita bentuk lagi adonannya pipih sebesar smoked beef-nya ya. Nah, nanti setelah sebesar smoked beef-nya, kita taruh smoked beef-nya lalu kita gulung.
Ini kita ambil smoked beefnya, kita taruh di sini. Lalu kita gulung ya bersama dengan adonan tadi. Nah, setelah digulung, kita rekatkan sisi-sisinya, bagian sambungannya maupun di ujung-ujungnya. Lalu kita tempelkan bersama membentuk lingkaran gitu ya, kayak ring gitu. Nah, kita rekatkan ujung-ujungnya membentuk ring begitu, lalu kita berdirikan seperti ini dengan posisi sambungan di bawah ya. Lalu kita potong jadi dua, jangan sampai putus. Nanti setelah jadi dua, enggak sampai putus, kita lebarin ke kiri ke kanan. Jadi deh roti smoked beef yang kita pengen ya. Nah, kita lakukan semua bentuk seperti ini pada semua adonannya sampai selesai. Lalu kita istirahatkan dan kita panggang ya. Nah, ini udah jadi semua kayak gini. Nah, kita akan tunggu raising 2 kali lebih besar dari ini. Lalu kita akan olesi ya dengan telur dan juga dengan keju, lalu dengan oregano ya. Lebih kurang sekitar setengah jam sampai 40 menit dia udah raise lagi, jadinya seperti ini. Nah, ini udah siap, tinggal kita olesi dengan telur dan juga mayonnaise beserta dia punya ini ya, oreganonya ya. Nah, untuk bagian-bagian yang kalian pengen lebih prefer atau lebih cantik, kalian bisa pindahin sendiri ya, kayak gini nih. Nah, jadi lebih cakep. Nah, seperti ini. Nah, ini akan kita oles dengan kuning telur dan susu UHT seperti biasa ya. Nah, kita oles dikit-dikit aja di atasnya. Ini fungsinya supaya rotinya nanti lebih shiny lagi ya. Jadi nanti setelah selesai dipanggang gak perlu dipoles-poles lagi karena dia udah shiny banget. Nah, serambi kita ngoles, kita harus panaskan ovennya ya. Panaskan di suhu 200 derajat. Itu kurang lebih memanaskan oven 10 menit ya serambi kita ngoles seperti ini. Kejunya kita kasih di atasnya agak banyak. Kita pakainya melting cheese ya. Nah, melting cheese, jadi cheese-nya agak banyak aja supaya dia melting banget bagian atasnya, nanti jadi cakep banget deh. Nah, seperti ini. Kasih cheese-nya, kita kasih oregano. Kalau kalian mau pakai seledri silakan, tapi saya lebih suka pakai oregano, lebih harum. Selera ya, balik ke selera masing-masing. Mau tambahin biji wijen juga boleh. Nah, setelah itu saya akan kasih mayonnaise. Ada yang kasih mayonnaise di dalam, tapi saya nggak suka, saya lebih suka ditaruhnya di luar kayak gini. Ya, kalau kalian maunya tomat aja boleh, maunya sambal aja juga boleh. Kalau saya lebih suka dua-duanya ada. Jadi ada tomat, ada sambal. Jadi dia ada asemnya, nanti ada pedesnya juga gitu ya. Oke. Nah, seperti ini kita akan panggang di oven suhu 200 derajat selama lebih kurang 25 menit. Lalu saya akan pindah ke api atas. Untuk
panasin bagian atasnya supaya lebih cantik dan lebih shiny lagi ya. Oke, yuk langsung kita panggang ya. Nah, ini saya panggang ya di oven True Reach ya. Ini lebih kurang 25 menit. Jadi tadi saya udah masukin yang ini, yang rak di atas ini saya tadi di bawah karena saya mau masukin satu lagi. Jadi yang ini saya naikin ke atas ya. Nah, ini nggak apa-apa, ini kita pakai api bawah ya, lebih kurang 200 derajat api bawah selama lebih kurang 25 menit. Nah, setelah 25 menit nanti kita akan pakai api atas untuk bikin shiny atasnya ya. Karena nanti kita akan cek juga per 20 menit kira-kira bagian bawah rotinya udah matang atau belum. Kalau udah matang, kita tinggal pindahin ke api atas. Tarang! Tuh, ini adalah roti smoked beef ala dapur Yuli. Kalian boleh coba di rumah, ini masih fresh banget, masih panas banget. Nanti kalau udah sedikit dingin, saya akan kasih lihat teman-teman enaknya kayak apa ya. Jadi bagiannya ini kalau kita makan ada crispy-crispy-nya gitu. Ini dia roti smoked beef ala dapur Yuli. Kalian bisa coba di rumah resep roti ini, enak banget. Roti ini tuh rasanya amis banget karena ada bagian roti yang kriuk, ada bagian smoked beef yang enak banget, ada kejunya, juga ada oregano yang bikin dia wangi. Pokoknya perfect, anak-anak suka, suami juga suka. Kalian juga boleh coba di rumah ya. Nah, demikian dulu resep dari saya hari ini. Semoga resep hari ini bisa jadi ide kreasi kalian untuk cemilan anak-anak ya. Sampai jumpa di resep berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan share ya. Sampai jumpa lagi. Tetap sehat, tetap semangat. Dadah! Saya kemarin lupa videoin teman-teman buat kasih tahu tekstur dalamnya kayak apa karena buru-buru. Nah, ini saya panasin. Ini hari kedua. Roti ini di kulkas saya keluarin, terus saya panasin. Hasilnya itu masih lembut banget rotinya. Ini lembut, masih lembut banget. Nah, teksturnya kayak gini. Halus banget tuh. Tuh ya, cakep banget. Nah, terus dalamnya juga mantep nih. Tuh. Ya. Nah. Mau gak dicoba?